Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga daging ayam dan juga telur ayam terus mengalami kenaikan. Di Jakarta Selatan, harga daging ayam tembus di angka Rp40.000 per kilogram, sementara harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Jelang Idul Adha, harga daging ayam dan telur terus mengalami kenaikan. Di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan misalnya, harga daging ayam tembus di angka Rp40.000 per kilonya. Sementara harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga daging sapi masih terpantau normal di angka Rp140.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging ayam dan telur ayam ini dipengaruhi kenaikan harga pakan ayam. Sekarang harga telur ayam berapa? Rp30.000. Ada kenaikan kalau telur ayam dari Rp2.000 sekarang Rp28.000. Telur ayam kampung. Iya, telur bebek dari Rp2.500 sekarang Rp3.000. Sebelumnya enggak, tapi setiap malam naik 1.000 per kilonya, Mbak. Setiap malam? Iya. Selama berapa hari? Selama habis Lebaran Idul Fitri itu sampai sekarang itu ada naik-naik terusnya. Ayamnya naiknya terlalu tinggi. Sementara itu, untuk harga bahan pangan lainnya seperti sayuran, bawang merah, bawang putih, dan cabai masih terpantau normal dan belum ada kenaikan yang signifikan. Dari Jakarta, Ismailia Trijulianti, IDX Channel.